Oke, kembali lagi bersama Ega Project. Salam Jekluak. Ya, di kesempatan kali ini kita mau pergi ke mana ya? Aku bingung lur. Ngonten nang ndi? Lek gak ana kiki aku buntu aku lur lek dhewean iki. Jadi ini nunggu kiki pulang gak? Pulang-pulang ini gimana ini ya? Oke, kita putar balik biar gak lama-lama. Oh ya, ada yang terbang. Udah ini cuk, di Malang ada Spiderman lur. Jadi ini kita rencananya mau ke apa ya, sok ngide lah, ke daerah Bromo. Bromo mana, tapi kan gak apa-apa, kan ngadem ya, ngadem tapi yang deket. Kemarin kan ngadem tapi waduh, dan kopiannya gak masuk dan gak ada sinyal ya. Ini kita ngopi di deketnya Bromo aja, tapi ini mau ke Ferry dulu karena Ferry mau beli kaos lur. Jadi dia gak ada ATM, bayarnya duit ya tak cukup. Jauh deh bayarnya akhirnya. Jadi ini yang ikut pre-order kaos CB baru tuh ya lur ya, yang dapat beberapa hadiah, dan hadiah utamanya itu motor CB lur. Aduh, kameranya kurang modern kayak. Oke, wis aman. Nah ini kita jalan-jalan, masa mau sendiri ya. Ini aku tak ngejak koncoku situ, Dani yo, Dani. Siapa tak nganan nih? Rego. CB iki. Tenan, Dik. Jarumku iki yo. Jarumku iki yo. Aduh. Masih? Berapa jarumku? Hah? Jarumku apa? Mosok e? Warna pasar blas. Goblok. Enak cuk iku. Ora iku. Enggak enak. Kurang anu, kurang apa iki? Kada dadi wolu ah, kada entek ya. Lanjut perjalanan menuju ke COD ketemuan Dani Bawuan tre. Ketemuan di SMK 9 lur. Warek gendeng endi ya. Woi go. Awak des iki. Hei, hilang teh melok cuk. Berani sih. Berani nih di? Yup-yupan deh, ngono lo. Hei, apa jadi pasar sayur lo? Ya wis, tak jadi pasar sayur nuno yo. Apa jadi desa kaso ngono? Ayo. Jadi ada 3 personil lur. Aku Dani karo Gilang Mega Pro Primus yang kemarin anu ketilang di Karangkates pas aku Athena Jogja. Digebuki polisi lur. Terjeglak. Thank you.
ketemu polisi. Akhirnya datang juga yang ditunggu-tunggu. Jadi Vega Pro nya Gilang ini speknya langka standar Tiger lho ya. Standar Tiger terus klepe 3429 terus sekere 6 pira lali aku. Terus main noken juga dia. Pedae wenteng. Genok suarane lho. Tapi bawaner. Ini ada apa ini? Wow, jalannya bolong lor. Habis ke Bromo ya mereka ya. Nah ini Dino Sabtu. Oke. Kupom ya. Apa? Lah ya cu. Wis gak tak patah ini sepedaku kontakku bejat. Jancuk. Wah, ngelirip-lirip nih kontaknya. Neng promonya bayar lah. Begini aja. Nggak mau jenengi dulur gak iso. Is, gak mempan dulurmu kurang sakti kok. Kurang sakti. Ini lagi nang nang diri. Info ganjel weteng kan. Nang cedek loket ya. Ngopi-ngopi santai di bukit. Mau apa iki? Mau ur. Ini iki sewu cuk. Yo. Mang ketemu Mas Nanang sing biasa komen nang YouTube. Halo.
nang Bromo ah. Oh, korek gak mempan dulure Gilang. Ana ni delok bayi koncoku mari meteng. Jadi koncoku masih tetep butuh koncoku. Enggak. Macang ngono. Sama kan? Wis kanjeng-kanjengan nang di hot. Kan Umi ya? Waduh. Terus. Turun saja ya, karena ngantuk lur mari mangan. Jadi penyakitnya habis makan itu mesti ngawan telur yo. Waduh, wis keturun aku mangan dikono. Kita nyoba turun, barangkali ada pemandangan yang sedikit bagus lagi, kita berhenti lagi ya. Riding gabut namanya ini. Jadi di jalan ini mengingatkan video lama saya ya. Ya, gitulah. Itu tahun berapa ya? 2000. Nah, ini kentan bensin enggak, Cuk? 2019-an kalau enggak salah. Tai kentan bensin. Untung dalane mudun lur. Walah. Si pada ini beda cakre. Tak pikir ketek bensin. Kita pulang agak ngebut ya karena hujan sudah rintik-rintik. Turuti pembalap ngarep.
Mas Fakul Sayur. Pasar sayur lagi lur. Wah, kalau jam segini wayanya ini jadi rame. Jam piro ge? Jam 12 kowe. Jam 1. Kita lewat ferry lagi ya, kita bleri saja nanti supaya kaget. Diare yo, kita harus tepat sasaran buat bleri ini ya. Wah ini, apakah ada dia? Ternyata tepat sasaran ya. Ini kita menuju pulang masing-masing, ngedit video ya, terus upload biar teman-teman yang suntuk-suntuk bisa melihat video saya. Oke. Salam jegruak.